Inilah peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Rabu, 12 April 2023. Mengutip dari BMKG.go.id, cuaca ekstrim akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan dari BMKG, cuaca ekstrim berpotensi terjadi di 28 wilayah. Cuaca ekstrim hujan disertai kilat dan angin kencang terjadi di satu wilayah, yaitu di DKI Jakarta. Sementara 27 wilayah lainnya, terpantau akan terjadi hujan lebat, kilat, dan angin kencang. Cuaca ekstrim terjadi karena terdapat sirkulasi siklonik di beberapa wilayah perairan, yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan kilat, petir, dan angin kencang. DKI Jakarta. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Sumatera Utara. Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kep, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!